Kisah di tengah keramaian arus balik, dirujuk dari puskesmas desa ke rumah sakit. Ambulans yang membawa seorang ibu hamil terjebak macet. Ya, tidak kuat lagi tahan sakit, ibu ini akhirnya melahirkan bayinya di pinggir jalan. Yani Nuryani jalani persalinan yang istimewa. Perempuan warga Nyalindung Munjul Kabupaten Sukabumi ini terpaksa melahirkan buah hatinya di perjalanan. Awalnya Yani hendak bersalin di puskesmas. Terdapat kendala. Puskesmas desa merujuk ke RSUD di kota. Ambulans yang mengangkutnya justru terjebak kemacetan. Didampingi suami serta bidan. Proses persalinan anak ketiga pasangan ini pun berlangsung darurat di dalam ambulans. Dari Puskesmas Jabar berangkat ke Sekarwangi. Gak taunya pas di jalan udah lahiran. Ini gak sampai ke sana gimana? Terjebak macet atau gimana? Satu terjebak macet, tapi kalau di jalan sih, kalau pakai ambulans kan bisa lolos gitu. Cuman keburu lahiran. Cuman ya. Lahirannya di mana? Di sini. Ya, di sini. Setelah dicek kesehatannya di posko, bayi dibawa pulang oleh keluarga. Sementara sang ibu lanjut dibawa ke rumah sakit untuk jalani perawatan pulihkan kondisinya. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.